Hasil diskusi kita sekitar satu jam lebih, kita sekarang tidak boleh lagi kehilangan waktu, kehilangan momentum untuk berdebat tentang teori menyelesaikan wabah ini. Sekaranglah waktunya untuk fokus supaya masyarakat dan warga kita, bangsa kita, semuanya paham apa ancaman yang akan kita hadapi dan bagaimana cara kita menghadapinya, menyelesaikannya secara bersama-sama. Struktur pemerintah di Indonesia, kita punya RT RW yang mungkin selama ini kurang diberdayakan. Kita punya kelurahan, kita punya desa yang mungkin juga belum dilibatkan. Nah, pesan saya tadi selaku kepala gugus tugas untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada, mulai dari tingkat provinsi, kota madya, kelurahan, dan RT RW. Lurah adalah struktur pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi, yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk bisa menjalankan semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga sejalan dengan pemerintah daerah, sehingga kita semuanya berada pada rel yang sama. Jangan ada yang berada di luar rel. Hentikan semua perdebatan. Sekarang waktunya kita meyakinkan warga kita memahami apa yang sedang kita hadapi hari ini dan bagaimana kira-kira langkah-langkah antisipatif kita ke depan. Bersatu padu, bergandengan tangan, saling menjaga satu sama lainnya adalah solusi yang paling baik saat ini.